Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. warahmatullahi wassalamu ala wa ala wa Sahabat-sahabatku jumpa lagi di channel Pandawa TV yang mengupas seputar pertanian dan seputar religi. Kali ini saya ada di tanaman cabai besar jenis kolumbus namun buat sahabat-sahabatku semoga hari ini selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah ta'ala baiklah untuk saat ini cabai kolumbus di usia yang ke 25 hari yang sudah mengeluarkan bunga, namun saat ini bunga pertama masih ini masih rontok, kan? dan di usia yang ke-25 hari ini setelah tamam sudah dilakukan pemupukan yang ketiga kali ini adalah semayanya bagus sekali semayan bibit cabai besar kolumbus Dalam pemupukan yang ketiga ini, tadi pagi pupuk yang digunakan adalah pupuk Orea sama Ponska. Jadi seperti ini hasilnya, dan untuk pemupukan pertama dan kedua kemarin menggunakan NPK 1616 -16 sama Ponska juga untuk mengandalkan keriting daun ini menggunakan yang berbahan aktif apa nah pada saat saat ini cuacanya memang sangat panas sekali sehingga untuk pertumbuhannya pun agak terganggu Mas. Karena memang cuacanya kawan di sini. Sudah 2 bulan lebih tidak ada hujan sama sekali. Dan untuk di usia yang ke-25 ini sudah dilakukan penyeprayan dengan menggunakan demolis avidor sama dekamon nah, seperti ini nah ini kayaknya perlu kandungan K agar buahnya tidak rontok. Di di masa-masa pembungaan ini sudah muncul bunga untuk perawatannya supaya nanti tidak rontok ini paling bagus itu kandungan kannya dipertinggi dan ini kebetulan yang yang miliki ini milik bapak matraji kawan kawan yang saat ini tanam cabe nanti kita bisa sharing bersama bagaimana agar nanti pertanian yang ada di Indonesia ini semakin maju bisa tulis di kolom komentar untuk memberi masukan Petani Indonesia semakin maju dan berkembang. Jadi kita sharing bersama. Dan memang untuk saat ini di daerah kami di kawasan desa Tegulun, Solo Kuro Lamongan, di musim kemarau seperti ini adalah tanaman yang paling dominan adalah cabai dan kacang saat ini. seperti ini demikian mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawanku jangan lupa like dan subscribe channel Pandawa TV agar saya lebih semangat dalam membuat konten seputar pertanian dan saya akhiri Surat sakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh